siapa ya kira-kira wanita tersebut ada deh. Kalau ke rumahnya kan ke kanan dia terus. Mau kemana nih? Kita sepertinya menemukan konten. Kita ikutin si Billy. Apapun itu kita ikutin. Apapun itu hasilnya. Mau ternyata gue yang salah atau ternyata dia yang bohongin gue. Yang penting buat tayangan dia aman nih. Ikutin. Halo. Assalamualaikum. Hai, apa kabar? aku ganggu enggak telepon kamu? Oh, enggak. Enggak, aku cuma pengen ngomong sama kamu. Kalau badan aku gak enak. Lagi panas badan aku. Mbak di rumah udah pada pulang kampung. Cimol innalillahi. Mol, diam. Cimol lagi. Lagi, maksudnya lagi pulang juga. Supir gak ada, orang rumah gak ada. Tinggal aku sendiri di rumah, tapi badan aku lagi enak. Aku butuh teman. Aku butuh ditemenin. Iya, kamu mau gak datang ke rumahku? Iya, mau. Iya, aku share location ya. Yaudah, aku tunggu ya. Iya. Dadah. Aduh. Cepetan, udah nyampe belum? Dia mau guys. Masuk. Kita udah sampai. Ini rumah siapa? Oke, kita langsung aja tegrep. Tapi kita pelan-pelan caranya halus nih. Terus gak lama. Assalamualaikum. Hai. Halo. Halo, kamu Amanda. Kenapa? Aduh, badan aku lagi gak enak ini. Ya ampun, aku udah bawain ini. Itu siapa sih cewek? Makanya justru itu aku telepon kamu. Kamu kok baik banget sih tiba-tiba datang. Iya, aku tadi batalin janji temen aku. Sehat? Loh. Sehat. Kamu kok di luar? Ini dong. Kamu sakit beneran? Aku sakit, coba kamu pegang tangan aku. Tangan aku maksudnya nih. Huh? Leher aku, kan? Enggak, bohong ya acting ya. Bener, aku tuh bohong. Ih, lagi menggigil. Ayo. Seriusan? Kamu masuk rumah aku aja. Ya udah deh, ayo. Ya. Yaudah. Dimasukin Billy. Si Billy ngajak cewek itu masuk rumah tuh. Tapi ini bukan namaku. Wah, ini kayaknya bukan nama-nama Noko. Ah, gue takut siapa nama Noko nih. Kamu buat aja ini. Gue kerjain si Billy nih. Gue bilangnya apa sama Amanda itu ya.